Na pole turi urung bangai bumpua 6 jam yo. Nya dai pegah jarang ni handa bete. Jadi tanda yang pertama bengih. Bengih fi ghairi syai. Ghadab fi ghairi syai. Pada bukan syai. Dimaksud pada bukan syai bu. Atih nama yang hana megeu iganya nya bengih mendu. Nah. Ya, bungih di atih anak Adam, bungih di atih hewan. Ya, bungih di atih tiap-tiap sesuatu yang hana galaknya. Nah. Ke urang bungih, ke melatang bungih, ke atra-atra perkara-perkara yang hana galak bungih gitu. Ya. Nyan berarti urang nyan jahi. Bungihkan pada tempatnya. Tapi menyebungih pada tempat yang ken tanda wangai. Nyo al-ghadab fi ghairi syai. Bungih pada bukan sesuatu. Makna jipu bungihkan pada tempat. Yang tempat bungih dah ada yang yuyu bungih. Yang hanjiat bungih yang ken tempat je. Atau secara umum bungih pada bukan tempatnya dan pada bukan waktunya nyan adalah ciri-ciri jahil. Fahadha min alamatil jahli. Maka bermula ini itu daripada tanda bodoh. Wasani al-kalam fi ghairi naf'in. Tanda yang kedua urung bangai berbicara pada tidak bermanfaat. Maka sepantasnya bagi orang yang berakal oleh bahwa jangan berbicara ia dengan kalam yang tidak ada faedah baginya seseorang padanya kalam ya. Jadi yang layak bagi orang yang berakal bahwa jangan berbicara dengan kalam yang tidak ada faedah. Arti tidak pegah habanya hana faedah nyan baik pegah. Wa yang bagi lahu ayat kalama bi kulli kalamin fihi manfaatun. Dan sepantasnya bagi orang berakal oleh bahwa berbicara ia dengan tiap-tiap kalam yang sabit pada kalam itu manfaat pada urusan dunianya dan akhiratnya. Menyelka atau pegahaba benar manfaat. Ya, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Atau dikurung-kurung ji manfaat dunia. Menyepegah baju yang hana faedah nyan berarti bangai. Hei, tak pegah baju tapi ki hana faedah maju. Nyan berarti bangai. Wasalisu al-atiyatu fi ghairi mawdu'in. Dan bermula tanda yang kedua itu pemberian pada bukan tempat. Pemberian kan bertempat rawai. Nyan bangai tempat pemberian dah orang yang berhajat ya penerimanya berhajat atau bermanfaat nyan tempat pemberian lain daripadanya bukan tempat ni yakni ya dafa'u malahu ilaman la yakunu lahu fi zalika ajrun wa huwa alamatul jahli. Yakni memberi ia akan hartanya seseorang kepada siman yang tidak adalah baginya seseorang pada demikian memberi itu fala. Tapi harta kepada saudara orang yang orang tadi tapi harta kena kenapa lagi dia? Tadi tapi harta yang na abih terkait dia. Fala na, yang berarti bangai. Wawa alamatul jali. Nyan tanda bangai. Tabir ko. Hah? Tabir ko. Kahana pala eh? Bangai.
israf, tafzir. Yang fi ghairi mawdhi'. Law tamam. Ha? Law tamam. Tamam teh. Memberi bukan pada tempat. Maknanya puh memberi harta kepada orang atau kepada sesuatu yang tidak menghasilkan pahala. Tumangan. Ke turnamen, baju-baju tepok. Nya turnamen poli yang tumbang baju. Nya yang juk-juknya bangai. Alamatul jahli. Yang kait kuat itu, yang kait kita membadir. Jadi yang kuatkan firari mau di end, membadir atau israf tadi. Mana tafzir kan mempergunakan harta pada yang tidak berhak atau tidak bermanfaat. Menyata pergunakan harta pada yang berhak dan pada yang bermanfaatnya, kan pasti nafalah. Warabiu isya usiri indah kuliah din. Dan bermula yang keempat itu membongkar rahasia, menyebarkan rahasia di sisi tiap-tiap seseorang. Paling lupa urus buah mendung ya, rahasia. Nyuk berah wakah nyur rahasia. Berah jadi lupa urus berah lilo rahasia. Ubina urus ngabih berah rahasia. Yang bangai, yang rahasia termasuk yang rahasia pribadi, ya, buatnya buat rahasia, nanti beta pegah bagok, mak ni yang paling umpah uru pegah yo, tak kawai lo, yang bangai, yang tit, duh bangai, ay duh bangai, uru ya buka, tu mana ya, ya buka ayam draw bagok kan, duh tak bangai. Ya gerkok uno nak tak ada. Ya nyo terang dah. Wal khamisu asyakatu bikulli insanin. Ya, dan berumlah yang kelima itu percaya dengan tiap-tiap insan. Ana urang ya nak percaya ya. Bina urang percaya ambo. Budo yang ai to pegang. Tunggu pulang je, bang je pula. Oh, ben betul. Oh, betul ya. Bina urung pegah, kaya fikah tu. Ya, yang bangai tu. Sebab je kan yang betul yang kah nama tu. Ya, nai urung dua macam. Nai tulit, nai betul. Igaknya bina urung betul minum tu. Ya. Asadisu Allah yu'arafa Allah ya'arifa asadiyakahu min aduwihi. Bermula yang keenam tanda bangai itu bahwa tidak mengenali akan taulannya daripada musuhnya. Hanya kita beda teh ngan teh ngan teh ngan teh ngan ya sadiq ngan adu hanya kita beda hanya kita beda. Musuh ke yang kesadiak, kesadiak je ke musuh. Yang bangai. Sadiaknya orang droi butuh. Yang ni tempuh butuh kita yang sadiak. Nya persahabatan yang orang yang puakan sering musahabah kita yang. Sahib. Sahabat itu kan berharap sahib yang udung sering-sering kita yang sahabat ni sadiq ya itim pegah yang betul itim tegur itu salah yang sadiq itim dukung itu betul yang sadiq ladung itu salah pihak itu pegah
tiba menurut roh kan nak nak utoi lung berapa apa noh dere ya kan perle eh uleng ngabe karu udu nah uleng ngabe karu udu geraji berapa ti tayang bagna yo tiba menurut roh kan burung ngabe kecho de pa menurut roh putala belum kan putoi pere ha sorry pegah lain geron nah padahal jihnya yang kai puple kai melemeh-lemeh kadi mujamalah ngadanya ibikeli ji ya mujamalahnya mengelok-eloknya yang salah satu daripada yang dituntut daripada adab sohbah nah, padahal kan mana ya nya yang betul buat betul nangon yang salahnya itu ka salah ya nya ji benar ya nya naganya sadiq taulan. Jadi miau dengan hanagi turi sadek, hanagi turi taulan, hanagi turi musuh, nyambangai. Yakni anna rajula yang bagilahu ayarifa sadiakahu fayutiyanghu wa ya'rifa aduwahu fayahzaruhu. Yakni bahwa sungguh laki seseorang itu pantas baginya oleh bahwa mengenal ia akan taulannya. Fayutiyanghu maka ta'at ia akan dia taulan. Wa ya'rifu aduwahu dan mengenal ia akan musuhnya maka menghindari ia akannya musuh. Betaturi tanya nyo sadek nyo musuh. Menyo kata depu nyo sadek kuye perah lekanya dapat teh. Sebab ia hana maksud hana maksud hana maksud hana got ke kita nyo. Itu je pegah ke kita nyo yang bermanfaat ke kita nyo walau bungeh kita nyo. Maka puyai perah leji tatan karena nyen kanyo sadek nyenye taulan gede puyai perah leji dapat teh ha munye ciri-ciri andawah menung aji hiju ya tayo je nyo musuh musuh ino ka hanam ci musuh musuh raya dah. Senang ji susah ke dayang nyan ke dayang bermusuhan dengan ji nyan antara ke dayang dengan ji nyan na adawah di senang ji dayang susah ke nyan berarti na adawah ke dayang dengan ji na bermusuhan ji nyan adu ke dayang menye ati senang tanya bungih ji nyam berarti ka masyarakat kan ada awah ya senang kita nyong bungeh ji senang ji bungeh kita nyong nyam berarti bandua saling bermusuhan ya alanya yang namanya musuhnya kan siasat ini untuk menghancurkan kita nyong musuh hai mia naur lain musuh dia nyong putra putra permusuhan ini ijih ingin menghancurkan kita yang musuh menghancurkan ini apa menghancurkan akhirat tu menghancurkan dunia tu ilmein gelom gelah kah ya pekat ya sekolah yang musuh mah ide cah kita yang dia urut kira jih yang kada cah roi nak pun cah kita yang orang urut kira yang kan menghancurkan hai sesuatu yang tidak seseorang yang tidak bermaksud baik terhadap orang lain atau ingin menghancurkan orang lainnya adalah musuh cuma ancu yang maksud ini pun ancu akhirat ya, kemudian ancurnya. Aku nak musuh dia nak musuh tu kan ada duun musuh eh tidak nak buat begah be musuh tu pakai karena hati hanata buat idan akan terjadi kerusakan terhadap dia berarti musuh dia yang ifsad membuat kita yang rusak menghancurkan.
Jadi tena urang yang item pegah yang butoi-butoi ke katanya ate salah katanya i pegah salah. Ya, ate butoi kadang-kadang naik bujau. Ya. Ate salah i pegah, ate butoi i iem nyang ngona. Ate salah i kau kau go i pegah ate butoi i tiga ate bujau dan apa teman. Ana i bujau dia be berleh dia. Ana i bujau ate ate butoi. Ngak berleh dia. Tapi ate salah dia. Ya ima be. Ya ibu gak salah ke dengan tu. Nyen ngon. Padu macam na tandanya bagi dengan tu penting. Mandum na. Mandum tandana bagi dengan. Ghadab ya gairi che. Yang kedua berkalam pada tidak bermanfaat. Yang kelima memberi pada yang tidak berhak. Yang keempat menghamburkan rahasia nyan yang na kurung, dak na kurung. Yang kelima siakah bikuli insanen nyan kurung din. Malian yang keenam hana turi teh ngen teh tu nyen ya dan tidak nam perlu perlu boh bagi tengok kau ada yang ketenda bangai kalau puah hana benam kan ai pukar kaham cih na benam bi ni dengkai dekat nak kita yang perlu-perlu boh yang kahaya ke. Ya. Ni tanda bangai yang perlu boh dan yang kahaya. Ini tingkat saboh menteng ka bangai. Ha, saboh menteng nak tanda yang ka bangai. Pulau enam perlu-perlu boh. Ka.